Hello guys, assalamualaikum. Kembali lagi ke YouTube aku, Hakam Official. Okay guys, video kali ni kita akan sambung sambungan Beyblade, okay? Iaitu grup merah akan berlawan grup hijau. Okay guys, so make sure korang pergi subscribe, like, comment dan share, okay? Dan korang boleh join giveaway aku guys. Masih boleh lagi join, kau pergi join. Iaitu Venom Diabolos. Okay guys, 2K subscriber aku akan umumkan. Okay guys, so jom kita start, okay. Aku akan tunjuk dulu apa yang aku pakai. So jom. Okay guys, so inilah dia guys. Ada 6 jenis Beyblade guys. Semuanya stock combo, okay. Tak ada ubah apa-apa. Cuma yang ni lah, yang ni aku dapat daripada Twins Brother, okay. Yang budak Cina tu. Aku menang tak sangka tu. Beyblade ni boleh menang jadi bilik aku. Ni Beyblade free, okay. Giveaway dia bagi. Okay guys, aku akan tunjukkan satu per satu, okay. So aku akan tunjukkan group A dulu. Okay guys, so inilah group A guys. Group A nampak ganas gila kan. Nampak macam kuat-kuat gila kan. So first ni dia guys. Kita ada Venom. Venom lagi. Master Diabolos lah. Master Diabolos dengan dia punya driver ni. Driver sangat padu ni. Apa ke nama dia? Aku dah lupa lah. CN eh. CN, aku panggil CN dia. So ni dia. Aku akan pakai right spin saja. Aku tak akan ubah. So ni dah dia. Master Diabolos. Okay guys, seterusnya kita ada Achilles. Okay, Chozet Achilles yang dapat dengan sekali apa launcher warna merah tu. Okay, so ni dia punya layer dia. Oh, menyala babe. Aku tak tampal apa stiker sebab dah cantik lah kan. Bukan nak tampal stiker kan. So ini dia punya disc, okay, double O. Okay guys, double O. So dua bintang eh. Dan dia punya driver guys. Apa, dimension eh. Dimension, bukan dash eh. Dimension biasa. Okay. Okay guys, so jom. Part yang terakhir. Part yang terakhir pula. B yang terakhir warna merah adalah Revive Phoenix. Okay guys, so ni lah membuatkan grup ni akan juara kot rasanya lah eh. So dia ada armor guys. Dia ada armor yang korang ada yang tak tahu. Dia ada armor. Okay guys, so armor ni dapat bantu dia supaya apa B enemy kan, B punya enemy tu supaya dia kurang tu apa spin. Dia langgar-langgar kan, macam dalam anime. Fui, yang padu lah. So ni dia, dia punya base dia, layer dia. Okay, dia ada pemungkat besi. Okay lah, not bad lah. Sebab tu aku chop dia ni. So guys, so ni aku ada ubah sikit kan. Aku letak ni kasi nampak cantik lagi. So dia sama je macam jenis biasa. Cuma aku ambil daripada Kuro-Kuro Pegasus. Pegasus lah, orang panggil Pegasus. So aku rembat, lagi matching lah kan. Kalau korang letak ni lagi matching lah warna dia. Korang tengok kan. Nampak ni kutuk warna merah dia. Tapi dah kopik lah. Kopik lah. So ni driver dia guys. Driver ni paling ni dia guys. Driver dia aku kurang suka lah. Tapi kau tengok ada punya ni kan, getah dia tinggi sangat. So dia tak adalah nampak macam dalam anime kan. Try dia kalau getah dia ke bawah sikit kan, dia punya putaran akan laju jadi attack. Kalau dia, sebab tu dia buat kek tinggi macam ni. So jom lah. Okay. So ni je guys, kalau korang nak tengok ni je. Aku bagi tengok. Dia nampak macam malap sikit kan. Okay. Seterusnya guys, grup warna hijau pula. Grup hijau ni macam sampah sikit kan. Macam sampah sikit. Banyak gila noob. Aku tak tahu dulu, aku tak ada warna hijau sangat. So ni je ada. Aku ambil je lah. So first kita ada Heavy Pegasus. Okay, Heavy Pegasus. Ni not bad juga lah, dia punya layer dia. Layer dia not bad, aku suka layer dia. Dengan ni dia. Kau dapat tengok. Okay. So ni dia. Ten ni maknanya dari apa? Dari Revive Phoenix. So tapi sama je. Lepas tu dengan ada frame proof. Dengan driver low eh. Tahu lah driver apa ni. Kau boleh komen guys. Kalau aku ada kekurangan kau boleh komen. Apa benda dia punya part ni. Okay, so jom lah. So ni adalah right spin. Seterusnya kita ada slash sampah ha. Nazrin Ashraf kata slash sampah. Aku ikut je lah slash sampah. Okay, so ni dia. Tapi actually cantik lah dia punya apa ni, warna dia. Aku suka tu. Walaupun sampah pun tapi cantik lah.
korang ubah lah dia punya ni kan, combo dia kan. So ni ada juga kegunaan untuk lain, tak payahlah kau pakai letak ni. Kau ikut sangat buat apa kan, noob. Ha. Kalau ni kau boleh letak dekat apa tu, macam lock spring gun tu, ni okey apa, letak pun sedap lah. Not bad lah combo ni. So tapi ni aku terpaksa tiru stock combo. Okay guys, ni kita dapat double O. Okay, dapat double O. Ni Okta dah okey lah, jom. Dia terakhir adalah ni dia guys, Bay Free. Bay dapat free. Stiker dah koyak tu, aku dah apa nampak ya, aku dah main ganas-ganas dah. Satu kopik lah. So ni adalah Beyblade ular eh. Aku tak tahu nama dia apa. Aku tahu main je. Okay. So kalau kau tengok dia macam Excalibur lah sikit-sikit lah. Dia punya muncung dia dari segi ni. Dari tepi dia macam dari defend. Okay. Dia defend. Tengah ni macam satu arrow dia untuk attack tau. Dia macam Excalibur lah. So ni dia pakai aku pakai DC5. Okay. DC5 dengan frame. Okay. Ni daripada Excalibur. Tapi ni dari random booster lah. Tapi kau nak ambil dekat Excalibur boleh. Ha ni dia. Okay. So jom kita start. Okay guys, so inilah dia 6 jenis combo. Okay guys, tak apa masa, jom kita start. Jom. Okay guys, point dia adalah sama macam itu. Okay, 3 point. Okay guys, so first Beyblade adalah ni. Kita ada Achilles dengan Beyblade ular ni. So jom kita start. Okay guys, 2, 1, go. Go. Okay guys, so Achilles 1, okay. Alamak, jatuh pula. 3, 2, 1, go. Wow, both finish guys. So Achilles menang guys. So Achilles menang. So merah dapat 1 point. Okay guys, so terus ni kita akan lawan. Kita ada slash sampah, okay, dengan revive Phoenix. So ni dia. So jom kita start. Okay guys, 3, 2, 1, go. Wow, boss finish guys. So revive Phoenix guys menang 2-0. 3-2 go first. Wow. So bapak buat siap revive Phoenix ni. So slash up dia dapat 4. Okay guys, 4-0. So merah, good merah dapat 2 point dan hijau masih kosong. So bang 3. 3, 2, 1, go, sir. 3, 2, 1, go, sir. Oh, ganas sekali. Kan agak. Kan agak. Kan menang, weh. Sengit bila. Okay, guys. So, masa dia bola 1. First finish guys. So group menang guys. So itu saja guys. Nampaknya guys, kelabu akan berlawan dengan group merah. Okay guys, so ni episode kedua. Episode ketiga aku akan buat. Aku akan buat macam 4 hari sekali lah update video. Okay guys, so itu saja guys. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Okay, bye bye. Assalamualaikum.